Ya, seorang penumpang maskapai Wings Air diamankan petugas saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pria tersebut diamankan setelah melecehkan salah seorang pramugari saat berada di toilet pesawat. Fendi, pria berusia 37 tahun, warga Garut, Jawa Barat ini diamankan setelah FA, seorang pramugari berusia 23 tahun, melaporkan atas kasus pelecehan seksual di atas pesawat. Pelaku diamankan sejumlah penumpang dan kru pesawat sebelum diserahkan ke Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar usai pesawat mendarat. Sedianya pesawat Wings Air IW2333 ini terbang dari Morowali menuju Pontianak dengan transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Aksi bejat pelaku dilakukan di toilet pesawat dengan memperlihatkan kemaluannya. Pelecehan ini diketahui pramugari lain hingga korban langsung diselamatkan dan pelaku diamankan. Belakangan diketahui pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Sesuai dengan apa yang kami temukan terkait dengan saudara Pendi ini, yang terduga pelaku, adanya berupa surat, adanya rujukan ke rumah sakit di daerah Sambas, Kalimantan Barat sana, konsultasi masalah gangguan kejiwaan. Bawa ke rumah sakit jiwa aja. Bersangkutan kayaknya seperti ini ada depresi. Saat ini, pelaku masih diamankan di Mapolsek Bandara Sultan Hasanuddin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.